Lah ilmu nanti sudah di dalam, kalau ilmu yang manfaat, nanti akan menjadikan hati seorang hamba, tapi dikatakan yang basit, su'a'uhu, akan memancar di dada. Jadi dada itu akan menjadi penuh dengan cahaya ilmu. Kemudian setelah itu apa? Yukshaf bihi anil qalbi gina'uh. Jadi akan hati itu akan tersingkap. Sehingga kayak tadi, seorang pemuda yang belajar atau seseorang awam melihat kajian ilmiah atau sebuah penjabaran tentang penemuan budaya, terkagum-kagum. Karena apa? Yukshaf gina'u, sudah terhapus gina. Apa tersingkap. Hijabnya itu tersingkap. Tidak ada hijab lagi, jika apa? Melihat apa saja menjadikan dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Melihat apapun menjadikan dia ingat Allah dan terkagum-kagum. Tapi kalau ternyata hatinya penuh hijab, biarpun yang dibaca Al-Qur'an yang diingat adalah dunia. Tapi kalau sudah hatinya benar, biarpun yang dilihat dunia, yang dilihat adalah Allah. Subhanallah. Cari duit, dia orang kaya raya yang dikejar kayak seolah-olah duit. Akan tapi di otaknya apa? Perjuangan Allah, umat Nabi Muhammad, pada setiap hari mengetik duit. Tapi yang saat dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu alaihi wasallam. Biar indah ceramah saya, nanti jamaah saya banyak, nanti jual fotokopi bisa laku, kitab saya bisa laku.